Keindahan alam yang ada di Sumatera Barat memang masih asri dan sangat beraneka ragam. Flora fauna serta makhluk hidup yang hidup di hutan-hutannya memang masih beraneka ragam jenisnya. Sekarang kita berada di Lubu Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Mari kita cari tahu ada apa aja sih di sini. Oke, kembali lagi bersama saya Ihsan Insani dalam channel saya Insani Animal and Fish. Saat ini saya sedang berada di perjalanan menuju Munguntau ya, di daerah Lubu Minturun. Bisa dilihat di sini hutan belantara ya, di bawah ada sungai. Nah, kali ini kita pada siang hari, tidak seperti biasanya pada malam hari ya. Karena kita akan mencari serangga-serangga apa aja yang ada di sini. Tapi tidak hanya serangga ya, maksudnya hewan antropoda ya, hewan berbuku-buku. Karena hewan berbuku-buku itu tidak hanya serangga aja. Misal seperti kelabang, kala jengking, tarantula, dan segala jenis lainnya ya. Oke, tanpa untuk tidak memakan banyak waktu, kita akan langsung berjalan menuju ke bawah bersama teman saya Bang Ari kali ini sebagai kameramen. Nanti kita akan berjalan menuju ke bawah, ada bendungan, ada sungai, nanti kita seberangi dan menuju ke hutan. Oke, let's go. Sepertinya ada sesuatu di sini. Belalang sembah sepertinya warna hijau tadi saya melihat. Coba kita ambil ya. Dapat ya. Bisa dilihat ini. Jenisnya. Sangat cantik ya ini. Beda, beda dari yang lain ya. Bisa dilihat nih ya jenisnya. Ini jenisnya. Sepertinya. Jenis. Belalang sembah, cuma aku kurang tahu spesiesnya karena aku juga baru menemukan yang seperti ini di bagian toraksnya itu. Dia lebih melebar ya dibanding jenis-jenis yang pada umumnya yang memiliki warna seperti ini. Kita menemukannya di daun di sebelah sana. Kita lihat, cukup unik ya, beda seperti jenis-jenis lainnya. Giant Asian Shield Mantis dengan nama latin Rhombodera basalis merupakan jenis yang sangat unik ya. Bisa dilihat bagian toraksnya melebar seperti tameng dan memiliki panjang tubuh hingga 12 cm. Seperti mantis pada umumnya, dia merupakan insektivora atau memakan serangga yang ada di sekitarnya. Kita sudah sampai ya di sungai yang akan kita seberangi. Bisa lihat ini sungainya cukup sangat-sangat jernih di sini ya. Tadi saya juga melihat ada biawak lewat, cuman tidak terekam ya. Dan di sungai ini sangat banyak ikan-ikan ya. Saya lihat tadi ada sejenis ikan gariang ya. Terus ikan rasbora. Sama lah seperti sungai-sungai pada umumnya di Kota Padang. Cuman di sini saya sangat berapresiasi terhadap alamnya ya. Sangat-sangat indah saudara-saudara. Oke Bang Ari, kita lanjutkan ya. Ke atas sana kita seberangi. Setelah kita sampai sini, kita coba cek di bagian situ ada lubang juga. Saya penasaran ada jenis hewan apa aja yang ada di sana ya. Nanti kita coba cek jalan sampai ke atas sana. Kalau memang ada jalan, kalau tidak bisa nanti kita coba jalan menyusuri sungai baru kita ke hutannya. Oke, jangan kemana-mana, terus saksikan channel saya. Oke semuanya, saya masih berada di jalan menuju ke sungai di bawah ya. Nanti kita setelah menyeberangi sungai, kita akan mencari tahu ada apa aja sih di sana. Ini jalannya sangat sangat indah ya, sekeliling perjalanan ini bisa dilihat. Perbukitan, pegunungan. Alam-alamnya masih sangat indah. Bisa dilihat, itu udah sungai ya di situ ya. Wow, ada jembatan dari akar bang, dari kayu ya. Nanti kita coba seberangi ya.
Sangat indah saudara-saudara, bisa dilihat. Airnya sangat jernih. Kita sudah sampai di sungainya ya. Ini merupakan anak sungai cabang yang akan menuju ke sana sungainya. Bisa dilihat. Sangat jernih ya sungainya ya. Di sekeliling kita masih hutan belantara ini. Bisa dilihat. Nanti kita akan menyeberangi jembatan kayu itu. Akan menuju ke sungai yang sebelah sana. Di sana. Kita akan mencari tahu ada apa aja sih flora fauna yang ada di hutan di dalam sini. Tadi kita sudah menyeberangi sungai ya, melewati sungai, tapi maaf tidak sempat saya rekam karena handphonenya takut jatuh. Jadi saya letakkan di tas. Tadi kita sudah menyeberangi sungainya dan kita akan mencari tahu. Lebih diutamakan kita nanti mencarinya di balik-balik kayu-kayu mati, di balik-balik daun, karena kita akan mencari jenis-jenis serangga apa aja sih yang ada di sini. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Saya lihat di sana ada lubang. Kita tidak tahu hewan apa yang ada di sana ya. Ada lubang dalam, tapi nanti kita biarkan saja. Kita akan lurus terus ke arah sana. Sangat banyak vegetasi-vegetasi serta daun-daun mati yang ada di sini ya. Masih sangat banyak ya jenis jamur-jamur yang tumbuh di hutan ini. Kita juga menemukan tadi nih ada Polydesmid millipede. Bisa dilihat ada beberapa ekor ya di sini ya. Jenis Polydesmid millipede. Nanti bisa dilihat ya untuk foto-foto jamurnya di Instagram saya di @mungkinihsan. Bisa dilihat di sana nanti jenis foto-foto dari jamur-jamur yang ada di sini. Terima kasih. Kita sudah berada hampir ke setengah jalan ke puncaknya ya. Cukup terjal jalanannya. Nanti kita coba cari tahu ada jenis serangga apa aja yang ada di sini. Karena masih banyak pohon-pohon mati, kayu-kayu mati. Jadi kita coba cari di balik-baliknya ada apa ya. Coba kita cari tahu. Tadi kita buka kayu ini, ada jenis siput. Siput yang hidup di balik kayu ya. Dia makannya kayu-kayu mati. Ada apa di balik ini, kita cari. Kita cek, oh ada larva. Larva kumbang, bisa dilihat. Ini merupakan larva dari kumbang ya. Kita belum tahu juga jenisnya spesies kumbang apa. Yang jelas dia akan memakan dekomposit atau kayu-kayu mati yang ada di sini sebelum dia menjadi kepompong dan menjadi kumbang. Oke, diletakkan kembali bang. Kita cek yang ini bang sekarang. Itu apa itu? Di bawah. Kalajengking Asian Forest Scorpion ya. Bisa dilihat ini jenisnya Heterometrus longimanus sepertinya ya. Oke. Ada kalajengking hutan jenis Asian Forest Scorpion, bisa kita lihat ya. Kita harus berhati-hati. Nah, nih bisa dilihat. Dia jenisnya Heterometrus longimanus sepertinya. Dia berlari cukup kencang ya. Kita harus bikin dia tenang dulu. Ada triknya dia. Bikin dia tenang ya. Membuat dia tenang. Kita harus buat dia itu seperti di habitatnya ya. Misalkan seperti di lubang-lubang. Kita buat tangan kita tertutup seperti ini. Tapi kita harus berhati-hati terhadap bisa yang dikeluarkan. Walaupun dia tidak berbisa tinggi. Namun bisa menyebabkan bengkak serta demam ya. Tuh bisa dilihat. Asian Forest Scorpion. Dari spesiesnya yang longimanus ya. Heterometrus longimanus. Sangat cantik ya. Kita harus berhati-hati ya. Karena dia memiliki bisa. Jangan sampai kita bengkak ya. Dibuat. Nah, ini dia sudah mulai tenang. Kita ambil. Dia kembali agresif ya. Kita buat dia tenang dulu ya. Seperti ini kalau yang saya biasa lakukan biar dia tenang. Nah, kita buat dia seperti di habitatnya ya. Nah, dia sudah mulai tenang, bisa dilihat. Dia serasa seperti di dalam lubang tadi ya. Oke, kita lanjutkan percalian lagi ya.
tenang ya. Sangat cantik, sangat indah dari warna dan bentuknya. Dia memakan sejenis serangga-serangga yang ada di balik kayu, seperti kecoa-kecoa kayu, jenis beberapa jenis cacing-cacingan juga dimakan oleh dia, jangkrik. Jadi di habitatnya dia hidupnya di balik-balik kayu mati ya. Dia membuat lubang yang pipih sehingga dia dapat tinggal di sana. Oke, kita lanjutkan pencarian ya. Ada di balik apa di balik kayu ini ya? Ada apa ya? Kita lanjutkan pencarian. Kita lihat. Kosong ternyata ya. Ada yang mana lagi yang belum ya? Oh ini. Kita cek ada apa di balik kayu ini. Oh, jenis kecoa. Dapat. Kakinya sangat tajam ya. Ini jenis kecoa hutan yang memakan kayu ya. Aku agak lupa spesiesnya, nanti kita coba cari tahu jenisnya, jenis apa. Saya lihat. Dia memiliki sayap, perutnya panjang, dan sayapnya kecil ya, karena dia tidak digunakan untuk terbang kebanyakan. Dia hidupnya di balik-balik kayu, memakan kayu-kayu mati, seperti itu, jenis kecoa ini. Dia sudah dewasa karena memiliki sayap ya. Bisa lihat. Sangat indah ya kecoanya ya, walaupun dia serangga yang menjijikan, tapi dia itu sangat bermanfaat untuk mengurai kayu-kayu yang ada di sini sebagai pupuk dari kotoran si kecoa itu. Oke, kita lepaskan kembali ya. Kita sudah membuka kayunya ya. Kita mendapatkan sejenis nih. Sangat besar. Ini Volidesmid milipede ya, atau traktor milipede. Bisa dilihat. Dia memakan kayu-kayu mati juga ya di sini ya. Tadi kita ada jenis kumbang juga, cuman aku kurang tahu nama spesiesnya apa. Dia, si Polydesmid milipede ini mengeluarkan cairan untuk mempertahankan dirinya yang berbau seperti tinta spidol ya. Kalau nanti kalian penasaran menemukan ini, dia tidak berbisa, dia tidak menggigit, karena dia herbivore ya, dia memakan sisa-sisa tanaman yang membusuk. Nanti kalau misalnya dia terancam bisa dicium baunya seperti tinta spidol ya, jenis racun sebenarnya, jangan sampai termakan karena ini beracun. Tapi dia tidak menggigit dan tidak berbisa. Sangat cantik ya, bisa dilihat. Sangat indah, bentuknya panjang. Ini sudah dewasa sepertinya. Sangat cantik. Aku menemukan jenis kumbang ya. Aku kurang tahu spesiesnya seperti dari famili Lucanidae, tapi nanti untuk lebih jelas spesiesnya nanti kita coba tanyakan kepada ahlinya. Ada teman saya, dia ahli serangga ya. Nanti kita tanyakan jenis apa ini, karena hidupnya di balik-balik kayu, terus memiliki bentuk yang seperti famili kumbang rusa ya, walaupun tanduknya tidak sebesar kumbang rusa. Oke, kita lepaskan kembali. Ya, kita beristirahat sebentar ya, setelah mencoba mencari tahu ada apa aja di sini. Di sini masih hutan belantara semua ya. Oh, bisa dilihat ke atas hutan, ke sana hutan juga. Di bawah tuh ada sungai ya. Ada sungai yang cukup deras alirannya, walaupun sungainya kecil. Tadi kita mau mengambil rute sungai, cuman sekarang kita sedang fokus kepada hewan-hewan yang berada di hutan-hutan, terutama serangga dan artropoda lainnya ya. Tadi kita sudah mendapatkan jenis kalajengking. Kalajengking hutan dari spesiesnya Heterometrus longimanus, karena dia mempunyai capit yang cukup panjang. Dan kita di jalan berangkat tadi menemukan jenis mantis ya, belalang sembah, yang saya juga baru melihat langsung. Mungkin saya udah pernah membacanya di artikel beberapa di internet. Dia memiliki bagian toraks yang lebih melebar. Untuk spesiesnya saya juga kurang begitu tahu ya. Nanti kita coba cari tahu lagi ada jenis apa aja sih serangga yang di sini. Oke, kita lanjutkan pencarian di hutan-hutan ini ya. Sangat gatel, banyak nyamuk ya. Tadi kita nggak bawa autan soalnya. Coba nanti ini ada kayu-kayu mati. Bisa lihat bang, coba kita cari ya. Jenis apa aja sih yang ada di sini kira-kira? Ada serangga unik. Bisa lihat nih. Ini sepertinya jenisnya trilobit beetle ya. Cukup langka ya. Untuk di hutan ini mungkin sangat banyak, cuman saya baru menemukan ini di sini. Walaupun saya pernah mendapatkan jenis serangga ini, namun saya belum mempublikasikannya di channel saya. Ini sangat unik serangganya ini. Jenis trilobit beetle ya, kumbang trilobit. Bisa lihat.
sangat cantik. Untuk serangga jenis ini, hidupnya memang di balik-balik kayu mati ya. Dia biasanya hidupnya menempel, mencengkram kayu. Dan di balik-balik kayu mati itu dia diam dan hidup di sana. Sangat cantik ya, bentuknya seperti hewan purba. Bisa dilihat bagian bawahnya, dia memiliki kepala yang sangat kecil ya. Bisa dilihat kepalanya masuk ke dalam tuh, tidak seperti tidak ada kepalanya ya. Bisa dilihat nih. Nah, aku membawa lensa makro ya, lensa tambahan untuk melihat hewan ini, bagian-bagian tubuhnya seperti apa. Mari kita pasang di kamera saya dan kita melihat trilobit beetle ini kepalanya seperti apa. Nah, ini kepalanya mulai keluar, keluar masuk. Bisa dilihat. Oh, dia mulai membalikan badannya. Ini bagian kepala dari si kumbang ini ya. Oh, sangat indah. Bagian kepalanya kecil sekali. Ini bagian badannya dan ini bagian perutnya. Oke, kita lanjutkan pencarian ya. Ada serangga apa aja yang ada di sini? Trilobit beetle dengan nama Latin Platerodrilus ruficollis merupakan hewan yang sangat unik. Bentuknya yang menyerupai hewan purba ini, makanya diberi nama trilobit. Sebenarnya, dia itu merupakan jenis dari serangga loh, yaitu kumbang dari famili Lychidae. Kita masih menyusuri, kita kembali ke sungai ya. Terdapat mata air di sana, nanti kita coba kalau bisa ke sana, nanti kita ke sana. Kita gimana Bang Ari? Kita ke atas aja ya. Oke. Kita coba menyeberangi ke sana ya. Kita lewati kayu-kayu yang ada di sini. Sangat indah ya pemandangannya ya. Airnya sangat jernih. Kita masih berjalan ke arah sana ya. Ada apa Bang? Ada yang unik. Serangga ya? Jenis apa tuh Bang? Bisa dilihat ada jenisnya mana? Wah, ulat ya? Bukan. Ini apa ini? Wih, sangat unik. Seperti trilobit beetle ya. Bisa diambil. Kita lihat. Wih, warnanya sangat unik ya. Nah, ini jenis serangganya ya. Mirip trilobit beetle. Cuman saya baru melihat yang seperti ini gitu. Yang tadi kita temukan sebelumnya tuh mungkin sering saya lihat kalau saya hunting-hunting ke hutan. Tapi untuk jenis ini saya baru pertama kali melihat seperti ini. Bisa dilihat nih, Pak. Untuk jenisnya ya. Saya letakkan di tangan. Tuh. Baru saya melihat yang seperti ini. Untuk dari kepala sama kecil, dia memiliki alat penghisap di belakangnya. Seperti ini bukan ya? Apa untuk menyalanya di dalam gelap? Bukan. Karena dengar-dengar saya juga pernah baca artikel untuk jenis apa gitu yang bisa menyala dalam gelap. Apakah jenis ini atau bukan gitu. Sangat indah ya. Kita letakkan kembali Bang. Kita foto, nanti kita ambil dokumentasi berupa fotonya ya. Jenis hewan yang satu ini juga hewan yang sangat unik. Dia juga merupakan jenis dari trilobit beetle dengan nama Latin Platerodrilus nghi. Dia merupakan serangga dari jenis kumbang dari famili Lychidae. Saya menemukan seekor kepik ya. Cuman agak tinggi tempatnya, mudah-mudahan bisa saya menuju ke sana. Hop. Nah, ini jenis saya, bisa dilihat. Wah, sangat cantik kepiknya. Oh, jatuh. Bisa dilihat. Sangat indah. Dia mengeluarkan bau yang cukup busuk ya, karena dia keluarga dari Hemiptera.
dia kebanyakan mengeluarkan sebuah kelenjar berbau busuk apabila terancam ya. Sangat cantik. Giant squash bug dengan nama Latin Prionolomia sp. Jenis serangga ini merupakan serangga dari keluarga Coreidae. Dia memiliki mulut seperti penghisap yang berfungsi untuk menghisap makanannya. Jenis serangga ini mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap yang berfungsi untuk sebagai pertahanan tubuhnya apabila diserang oleh mangsa serta predator-predator yang akan memakannya. Oke, terima kasih semuanya sudah menyaksikan video saya ya. Tadi kita sudah cukup jauh berjalan menyusuri hutan-hutan tepian sungai lagi. Kali ini tadi saya kan berada di Lubuk Minturun ya. Untuk selanjutnya nanti akan saya berjalan lebih jauh lagi. Dikarenakan waktu sudah sore, ditambah lagi cuaca yang kurang mendukung. Ini aja udah gerimis ya sekarang ya. Aku kalau misalkan tadi masih di daerah hutan belantara sana, dikhawatirkan terjebak hujan gitu. Tadi prepare-nya itu belum siap apa-apa saya juga. Ditambah lagi tadi saya mau sampai malam di sini. Ya sekitar sampai jam 11 atau jam 12 malam. Tapi senter saya sayangnya itu baterainya udah sangat low semua. Tadi saya cek senter penerangan untuk video saya sangat low. Tambah lagi senternya itu baterainya cuman 2 ya. Kurang memadai lah pokoknya untuk sampai malam. Tapi nanti selanjutnya saya akan prepare lebih bagus lagi untuk kita observasi lebih dalam lagi pada malam hari. Tidak perlu memakan banyak waktu, saya ucapkan terima kasih sangat untuk menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pastinya. Saya akan menuju kantor karena besok saya bekerja. Saya juga akan beristirahat karena tadi malam juga saya udah menyusuri beberapa tempat untuk dilakukan observasi pada video selanjutnya, tapi lokasi masih saya rahasiakan. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.